Baik, 11 hari lagi sebelum rakyat memilih pada 19 November ini, Malaysia memilih dan sudah tentu menjelang hari-hari akhir ini, kami membawakan kepada anda suara rakyat menuju ke 19 November. Hendak jadi pemandu teksi berdaftar sebagai contoh. Bukan mudah. Macam-macam syarat yang perlu dipatuhi. Sudah layak, belum tentu pula dapat untung. Silap-silap balik rumah, tangan kosong. Itu antara dugaan pemandu teksi di Keningau. Ekoran lambakan kereta sapu yang mengganggu sumber mata pencarian mereka. Jelas di malam pengurusi kereta sewa dan teksi bandar Keningau, Wasimin Madin, kegiatan kereta sapu ini telah disuarakan berkali-kali kepada pihak berkuasa. Namun sehingga kini masih tiada tindakan. Pernah? Ada tindakan? Selama yang kami buat tindakan, tiada. Tiada tindakan. Sampai di... Aduan melalui pergi mana? Balai polis. Balai polis saja? Tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Malah dari sampai di Bukit Taman ini. Ada juga lah Bukit Taman sekali-sekala pergi tinggi jauh. Tapi pulang saja di orang sudah tiada. Pasal sini tidak ada tindakan. Pernah buat tindakan? Pernah buat tindakan. Tidak ada juga di orang punya. Tidak ada usulan di orang. Jadi, bila itu buat? Kalau saya tidak silap, yang sebelum PKP. Sebelum PKP kami sudah buat sudah. Bagaimana sudah lebih daripada 5 tahun lah? Memang lebih sudah, ya. Memikirkan tentang periuk nasi, ada pemandu teksi yang cuba menegur pengendali kereta sapu ini. Namun dibalas dengan kata-kata kesat. Kadang-kadang kita pun terfikir juga macam, kalau macam ni bebas, kita pun terfikir juga main sapu juga. Kalau macam tu habis, durang ni tidak perlu bayar apa-apa. Jadi kalau teksi ini cerewet lagi. Mau ada had umur lah, apalah, kalau dorang ni, mana dah. Kita ni berdiam diri saja lah, kadang-kadang tegur pun, kadang-kadang dorang marah, kau siapa. Jadi harap ini pihak kerajaan Keningau atau negeri mengambil serius lah tentang hal ini. Itu baru kereta sapu, belum lagi perkhidmatan e-hailing yang kini menjadi pilihan lebih ramai pengunjung. Mereka berharap kerajaan yang akan terbentuk nanti melihat kepada keperluan dan membantu mereka yang terjejas. Macam kami pengusaha teksi, pendapatan pun kurang terjejas sebab ada saingan dari mana-mana pengangkutan macam e-hailing gitu. Jadi orang penumpang pun karena buat keputusan sama ada dia ikut teksi ataupun e-hailing kan. Jadi memang kami ada terjejas sedikit lah pendapatan. Jadi kami mohon kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat yang akan terpilih nanti menang PRU lebih prihatin memberi bantuan apa-apa bantuan baik subsidi tayar kah, subsidi minyak kah untuk pengusaha-pengusaha teksi khususnya untuk daerah Keningau lah.